ini suatu kegiatan yang sangat strategis sekali. Para tokoh agama nanti bisa dijadikan contoh bagi pengikutnya, bagi jemaahnya, sehingga secara apa langsung jemaah dan pengikutnya bisa melihat contoh daripada para tokoh agama yang divaksin hari ini. Saya melihat ini merasa aman dan tidak ada efek apa-apa. Ya, kita mendukung program pemerintah untuk mensosialisasikan kepada semua warga jemaat untuk ikut divaksin sebagai menambah daya tahan tubuh kita terhadap COVID-19. Walaupun pada saatnya kita harus tetap juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.